misalnya. Assalamualaikum Mas Rohmat. Waalaikumsalam, Bule. Mas Rohmat, bisa ke rumah Nak Apoy sekarang? Nak Apoy dan Bule butuh bantuan Mas Rohmat, urgent. Apoy kenapa, Bule? Nak Apoy lagi sibuk banget, apalagi Bule. Makanya Bule dan Nak Apoy itu butuh bantuan Mas Rohmat dan Mbak Biba. Mbak Biba? Nggak usah cerikis. Psst, tinggal jawab, mau apa mau. Ayo jawab, jangan cemas, jangan ngomong-ngomong. Ya boleh, gue ke situ sekarang. Aku sih. Sebelum ke sini, jangan lupa mampir pasar Kencing. Udah ditunggu sama Mbak Biba di depan pasar Kencing. Maksud boleh? Lah ya jemput Mbak Biba toh ya. Baru kalian berdua ke sini barengan. Boleh. Gak usah batin. Mbak Biba itu cewek, cewek jangan dibiarin sendirian. Kamu tuh cowok pak cowok. Festo, buruan. Oh, jangan-jangan Mas Rohmat gak mau bantuin Bule sama Nak Apoy. Ya udah kalau gak mau gak apa-apa, bilang aja. Nanti biar Bule cari orang lain. Tapi siapa orang yang tepat selain Mas Rohmat? Karena pekerjaan ini tuh butuh ketekunan, integritas, dan dedikasi yang tinggi. Mas Rohmat adalah the right man in the right place. Ya udah boleh, gue jemput Habibah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa? Jatuh. Sikis. Pak Tuh. Orang wani jawab. Jep. Orang. Kenapa ketawa lo? Enggak, kan? Enggak apa-apa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eta pisan lah kan rumah. Ya sudah, enggak apa-apa, Mang. Kalau Mang Dharma sekarang mau pulang juga tidak apa-apa. Besok sampai 3 hari ke depan kalau Mang Dharma mau ambil cuti, insya Allah tidak merepotkan kita. Tapi sebenarnya saya nggak enak teh kalau harus ambil cuti, takutnya Teh Fatin jadi repot di kios. Insya Allah tidak, Mang. Nanti saya sama Hana yang mengatur semuanya. Iya teh. Yaudah kalau gitu saya makasih teh, saya pamit dulu dari Teh Fatin. Hana, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Bule. Tolongin Ismet ya, Abang angkat Tommy. Bapak Boim mau tolongin Ismet, eh malah ketipu. Ismet nggak mau Abang angkat Tommy. Ismet takut pernikahan Ismet sama Bu Ani jadi batal. Iya, gua kasihan sama lu. Gua juga kasihan sama Kong Haji Boim. Tapi gua bisa bantu apa, Mit? Banyak Abang angkat Tommy. Abang angkat Tommy bisa pinjemin Ismet duit buat beli mahar kambing. Allahu Akbar. Mat, emang sih mahar ngutang itu diperbolehkan. Tapi lu kan bisa ngejelasin nih ke Bu Ani dan emaknya. Kalau lu itu habis kena musibah, gua yakin mereka pasti ngerti. Gua kasih tahu ya. Lagi pula kalau lu maharnya ngutang, gua takutnya hidup lu malah makin ribet. Entar nih setelah nikah, misalnya nih, lu pulang kerja punya uang seharusnya buat beli makan, buat ngasih makan bini lu, lu malah mikirin utang. Ya kan? Apalagi ntar lu kalau punya anak, bukannya buat beli susu, bukannya buat beli popok, malah lu mikirin buat bayar utang. Ah ribet deh, ntar rumah tangga lu bakal berantem mulu, bukannya bahagia, malah blingsek lu. Panjang amat ngomongnya. Baru gue mau tambahin, Mat. Jangan, gak usah. Bilang aja Abang angkat pelit. Gak mau minjemin Ismet duit. Gue ngomong bye-bye lu kata pelit. Udah, gue cabut dulu. Abang angkat mau kemana? Tolongin Ismet. Bodoh amat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abang angkat! Abang angkat gak yuhu? Pak Ismet. Ngapa lu liat-liat? Astagfirullahaladzim. Maaf, Mang, maaf. Mang Dharma mau pulang? Iya, Bang Ismet. Ismet nitip pesan ya sama Bule Wiwi. Tolong bilangin.
kalau Bapak Boim ketipu sama orang, Mang. Gagal beli kambing maharnya. Ismet takut, Mang. Takut kenapa, Bang Ismet? Ismet takut gak jadi nikah, Mang. Enggak ada yang gak mungkin, Bang Ismet. Insya Allah, Bang Ismet tetap jadi nikah. Tadi pagi, saya juga lihat orang vendornya udah datang mau masang pelaminan. Ule! Makasih ya, Man. Assalamualaikum. Nah, kayak lu, kemauan kuat gigih dan pas berkembang. Amin. Kita doanya ya, Boy. Amin. Apa? Fatin gimana? Maaf lagi nih. Apa lu kerokot dalam rangka untuk menghindari Fatin? Iya enggak lah, Boy. Saya kan di pasar kerokot tuh cuma buka kios kecil. Ya katakanlah buka cabang kecil, Boy. Pelanggan-pelanggan lama ya tetap aja ngurusinnya di genjing. Lagi-lagi gue percaya sama lu. Pertanyaan terakhir gua, lu masih mau ke Makmur kan? Ya iya tuh, Boy. Ini abis Johor aja insya Allah saya ke Makmur. Yaudah deh, gua juga mau ke masalah genjing, cek Marbot. Ah, let's cry. Goodbye. Waalaikumsalam. Mau kemana? Oh, saya mau ke rumah Bule Bibi. Oh, iya. Saya ke kios dulu ya. Iya, Bang Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lillahi. Buset dah. Ini bocah di mana-mana tidur. Aduh. Masih tidur, Ge? Iya, Bang. Eh, cuy. Bangun lo. Keblok amat, ya. Woi, bangun. Cuy. Bangun! Mana ya bangun nih, Bang? Gua ambil air, Ge. Hah? Siram? Ini orang apa kebo sih? Doyan amat molor. Hei! Bangun nih. Ih, malah jilat. Cuy! Bangun lu! Bangun! Astaga, Jim! Bang, tahan. Udah, Bang, udah dah. Percuma bangunin dia. Mau diancem kek, mau diapain kek, kagak bakal bangun. Tadi aja di musola, dia apa-apain kagak gerak dia. Emosi aja nih orang. Bangun lo! Bang, sabar, Bang. Oh iya, bentar, Bang. Dulu, bentar. Bangun. Ang, lu belum cerita sama gua. Gimana setelah lu dagang di pasar kerokot? Ya, alhamdulillah luar biasa ya. Ya, luar biasa nyita tenaga. Nyita pikiran juga gak? Nah, kalau lu butuh bantuan gua, nih, bilang aja. Bantuan apa? Ya, bantu-bantulah. Just a friend. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Pak Haji, maaf Fatin mau tanya. Pak Haji kenal Haji Fatah? Haji Fatah juragan karpet. Oh ya kenal. Biasa dia kesini.
Ada apa? Ini Pak Haji, Fatin mau COD barangnya Pak Fatah, pesanan dari Anur. Haji Fatah belum kesini ya? Mungkin sebentar lagi datang. Tunggu aja. Silakan duduk. Tunggu apa lagi? Ini kesempatan lu. Ayo. Ingat, kata Rapoy, lu itu sama-sama berdua lagi saling sakit. Ayo, ini kesempatan lu.